keuangannya Rans itu yang ada di berbagai macam tabungan itu berapa? Yang pasti bisa buat menghidupi sampai karyawan nanti kan dalam keadaan kayak gini ya kita masih akhir bisa. Akhir tahun bisa? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Barang paling pokoknya mewah harus sama barang aja. Paling mewah pertama lo beli itu Zara ya? Ya enggak dong, enggak dong. Gitu. Gue juga mikirinnya duit sih, bener yang kayak bagi gitu. Gue ngerasa duit dia ya duit gue. Duitnya dia yang megang duit gue kayak megang duit dia. Oh duit. Enggak lagi bicara masalah apa? Ini lagi ngomongin masalah ini bos, keuangannya Rans Entertainment. Ini tasnya siapa nih? Aduh, trending nih, trending. Tas aku. Hey. Gak apa-apa kan? Lagi! Papa tahu gak sih, Pak? Semuanya itu percuma! Tabungan saya habis! Saya diputusin, gak punya pacar! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, alhamdulillah. Saya sering kerak-kerak. Alhamdulillah nih guys, setelah yang sebelum-sebelumnya ternyata responnya positif ya bang ya. Positif banget. Positif banget untuk Power Rangers. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support kita untuk bikin sesuatu yang menghibur. Yang bisa buat kalian bahagia. Nah ini sesuai. Lu sekarang udah jago ngose sekarang ya? Iya gue bilang. Gue makanya ngeliatin. Bisa. Keren banget. Gue nontonin Oke Bos dan Siap Bos. Siap Bos. Lagi trending gitu. Satu. Tujuan gue satu kenapa gue tontonin? Kenapa? Biar gue bisa menghibur kawan-kawan di channel Power Rangers. Oh gila. Kawan-kawan. Keren. Jadi, kawan Ranger. Ranger. Jadi kan kemarin banyak yang komen nih bang. Kenapa tuh? Coba dong Bos. Finance-nya Nagita Slavina diundang. Iya. Yeah. Hmm. Soalnya dari kemarin kan Rangers cowok mulu kan? Iya, yang mirip Dua Lipa itu. Yang mirip Dua Lipa itu. Rangers Pink. Best. Enak banget. Sorry, gue pikir kameranya sih ternyata zoom-nya di situ. Kamera di situ. Lego banget. Oh iya, aku juga mikirnya itu kamera. Sama. Jadi ngeliatnya ke situ. Lagian dia duduk, lu kayak ngatur kamera. Dan sambil makan es krim, sebelum kita jelasin yang berkuasa terhadap uangnya Nagita, uangnya Rans yang sedemikian wow. Alhamdulillahnya ya kan. Alhamdulillah. Nah mungkin tuh lu jelasin dulu kenapa kok kita nggak pakai ini tuh kenapa nggak pakai? Jadi gini kawan, jadi berhubung ini keadaan kita tuh sebenarnya dari awal bukan podcast sih bang ya. Bukan sih. Kita tuh sharing ngobrol menghibur. Iya, kebetulan kemarin ada yang bisa dipakai gitu. Tapi dengan keadaan sekarang, kita tetap ingin menghibur. Jadi saat alatnya nggak ada, kita nggak mau itu jadi sebuah kendala gitu kan. Nah, alatnya nggak ada itu kenapa, Don? Alatnya nggak ada itu karena kita kan expand ya. Kenapa nggak beli lagi? Alat nggak ada, kenapa nggak beli lagi? Ya. Semuanya di sana. Semuanya di sana. Sampai ini-ininya di sana. Sampai-sampai apa, cadangan-cadangannya tuh di sana semua. Kita, itu bukan halangan kita untuk menghibur ya. Betul. Betul, jadi kita pakai yang ada guys, jadi... Gue nambahin memperjelas lagi bahwa alhamdulillahnya Rans Entertainment itu dipercaya. Salah satu programnya kita di Rans Entertainment itu dilirik oleh rekanan kita, televisi milik kita bersama. Milik kita bersama. Itu Trans TV kali. Ya sama lah, satu grup. Ya pokoknya udah dipercaya sama Trans 7. Terima kasih banget kita bisa bermitra untuk bikin sesuatu yang alhamdulillahnya trending di YouTube dan semoga semakin baik lagi secara sharing. Amin. Dan ada bocorannya beberapa program dari Rans Entertainment juga akan di launch. Selain di launch itu dipercayakan kepada stasiun televisi lainnya. Doakan kita semua supaya amin ya Allah, amin. Terus bisa ngebul terus. Amin. Lanjut Mas Midun. Nah, sekarang ini sesuai permintaan teman-teman netizen sekalian, kita langsung datengin ini bang. Ya. Langsung kita datengin orang kepercayaannya Nagita Slavina yang megang semua keuangannya Nagita. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri? Nggak ngelihat.
gue dengar-dengar beliau ini lebih galak sama uangnya daripada Mbak Giginya. Nah. Oh ya. Jadi, sebelum mengenalkan dia secara langsung semuanya, dia itu adalah orang yang sangat galak sekali terhadap uang. Sangat akuntabel, cie, perhitungan banget terhadap uang. Tapi nggak pelit ya? Nggak pelit, tapi perhitungan. Dan itu emang wajib dong, jangan sampai nggak perhitungan gitu kan. Dia adalah, ya tadi, tangan kanannya yang dipercayakan untuk memegang keuangannya Ibu Nagita dan Rans Entertainment dan Rans Corp. Itu undernya... Siapa? Aku Rangers Pink, sesuai dengan es krim. Jadi, nama aku Rizky. Di Rans tuh udah berapa ya? 2 tahun ya gue? Tiga sih? 2 tahun. Sebetahnya lu. Anjir. Di Rans tuh udah mau jalan tahun ketiga. Nah, aku di sini megang keuangan kantor sama ya pegang Mbak Gigi dikit-dikit sih, enggak semuanya. Pegangin terus gitu. Dipegangin terus, diintilin terus Mbak Gigi mau ngapain aja. Lu mau nanya apa? Duluan nanti. Yang nanya. Ini kan gua kan untuk memperbaiki konten terus, kadang-kadang pun gue baca. Nah ini sebelum terlalu jauh, gue pengen nanya duluan. Rizky itu masuk Rans kapan? Gimana masuknya? Gimana masuk sini tuh dulu gimana gitu? Lewat siapa orang dalamnya? Nggak ada. Jadi aku di sini cuma aku doang yang interview sendiri. Aku masuk Rans tuh 2 tahun lalu ngeliat di Instagram, Arafi buka lowongan buat finance. Oh gitu? Gue baru tahu. Nah aku tuh sebenarnya kerjanya dulu di perusahaan oil. Makanya jauh banget dari minyak. Minyak wangi parfum Arab itu? dari minyak gas, terus tiba-tiba kesini. Karena emang aku tuh ngefans banget sama Mbak Gigi. Nah waktu interview itu, nungguin dari jam 8 pagi. Baru di interview itu jam 12. Itu juga cuma 5 menit sama Mas Lemon. Mas Lemonnya juga janjian jam 8, baru datang jam 11. Terus ditanya kenapa mau kerja di sini. Terus aku bilang mau jadi artis. Terus ngefans sama Mbak Gigi. Oh fans. Gitu. Lu ngefans banget. Iya, dulu gua ngefans banget. Katanya kalau pakai Mbak Gigi pakai baju apa lu beli juga yang KW-nya? Enggak. Kalau misalkan Mbak Gigi masih pakai baju yang masih sanggup dibeli, cuman kalau yang mahal-mahal enggak gitu. Nah, gua tuh pengikut fashion Nagita Slavina. Jadi dulu Nagita Slavina itu munculin posan Mbak Gigi beli baju-baju Zara. Itu gue langsung ke Zara, sorenya itu juga. Zara. Jadi langsung ke Zara, langsung beli. Barang paling mewah. Pokoknya harus sama. Barang paling mewah pertama lo beli itu Zara ya? Ya enggak dong, gitu. Terus... Biasanya kan PGC kan lo belanja. Jangan tuh, kenceng, ntar dibully. Oh iya, bener. Lo bilang sombong gak? Enggak. Tapi gitu, karena Mbak Gigi kan dulu suka di post tuh sama fashion Nagita Slavina tuh aku nge-follow. Jadi setiap, oh itu tuh, oh gue bisa. Lo langsung nyari barang ya? Iya, gue langsung nyari barang. Enggak lah. Enggak lah. PGC kan? Enggak lah. Satu persil cililitan. Enggak lah. Oke, jadi kalau ngelihat perjalanannya Kak Rizky, dari yang tadinya fans, menjadi tangan kanannya Mbak Gigi, ngefans sama Mbak Gigi, barang-barangnya semua dibeliin, misalnya, wah ini gue suka ini beli gitu kan, gue suka ini, mungkin ada salah satu barang yang KW, which is Mbak Gigi juga mungkin sebagiannya juga, kita gak tahu. Iya maksudnya. Kalau dia bilang ada yang KW, mungkin dia KW juga, tapi gak tahu. Berarti sama-sama KW dong, Mbak Gigi beli KW juga dong. Nah kayak gitu. Dari fans, habis itu mendaftar, melihat lowongan di Instagram, lalu interview, nunggu yang interview Lemon lagi kan. Nah, gue inget tuh waktu interview, Lemon ngasih nih, gimana nih, Pak Abdar? Gimana dia? Bisa, iya, dia katanya nggak cuma bisa akuntansi doang, tapi bisa ngerjain kreatif gitu segala macam. Cucok juga nih kayaknya. Oh iya, Mbak Gigi waktu itu nanya, iya bener-bener aku inget. Apa? Lulusan apa? Ini lulusan ya, tentu, ini. Tentu, itunya lakbannya. Oh iya, lulusan apa? Lulusan ini. Terus kalau di Rans kita orangnya masih dikit. Ya gak apa-apa Mbak, aku juga punya YouTube channel. Gue bilang, gue punya YouTube channel tapi gak ada yang nonton. Oh iya. Terus gue bilang, tapi aku gak ada yang nonton. Kok gitu, kenapa emang? Gak tahu Mbak, nanti kalau di sini aku mau deh Mbak bikin YouTube channel bareng Mbak Gigi. Tuh gue ngomong kayak gitu ke Mbak Dan Gigi. Dan sekarang YouTube channelnya?
Power Rangers. Jadi jadi nggak jalan. Jadinya di Power Rangers semua. Terus akhirnya ya udah, terus kata Mbak Gigi, kan mau ya bantu-bantu. Iya mau bantu-bantu. Nah, aku juga kok mau Mbak jadi artis, jadi talent-talent gitu, aku mau. Mau banget. Terus iya, dan gue tuh hampir gara-gara itu gue hampir kecebur di kolam renang. Jadi gue mudah-mudahan Mbak Gigi ditarik, awas nanti kamu kecebur. Seneng. Gitu. Gimana perasaan lo ketika interview pertama dengan Mbak Gigi? Deg-degan sih. Deg-degan ya? Kok cakep banget gitu kan? Mm-hmm. Cakep banget. Emang cakep banget menurut lo Mbak Gigi? Cakep banget. Pertama kali itu, ih cantik banget, baik banget. Kan baik dia pas interview tuh, udah makan belum? Belum. Mau makan gak? Pas dia lagi ada photoshoot, ditawarin makan. Nangis ditawarin makan? Enggak sih. Cuman gue bawa makanannya, gue bawa pulang. Sama mak lo ya, makan bareng? Enggak, gue bawa pulang, gue gak kasih siapa-siapa makan. Gue, padahal gue gak, kan abis interview gue langsung ke kantor, jadi gue gak makan. Ya, 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 ya. Oh, jadi awal mulainya seperti itu, Bang Lindo. Mm-hmm. Jadi dia menjelma menjadi apa namanya sebuah sosok yang ditakuti oleh semua elemen yang ada di Rans. Enggak, tidak terkecuali Mbak Giginya sendiri atau Arafinya sendiri. Nah, contoh deh, misalnya Mbak Giginya pernah lu bukan marahin sih, pernah lu tegasin enggak, Mbak enggak boleh begini, enggak boleh begini, gak, pernah enggak kayak gitu? Nah sih, cuman yang nggak sering. Tegas ya, bukan marahin ya. Nah kalau dia udah kebanyakan belanja, ya kan? Menarik nih. Stop, Mbak. Sayang. Ya gitu deh. Gimana sih kata-katanya lu marahin? Ini anggap gua bagi. Belanja mulu, Mbak. Nggak sayang sama duit. Ya kan gimana, Ki? Kan nggak, jawaban dia karena ini emang. Ya kan ini kita. Iya, iya betul. Tapi bener loh jawabannya kayak gitu. Lu bilang, Mbak, gitu. Ki, beli ini, gitu kan. Bisa beli ini. Beli pertama, beli kedua, beli ketiga, beli terus udah Mbak stop. Nah, kita dialog. Gue jadi Mbak Gigi. Gue jadi Mbak Gigi. Enak aja. Udah gue jadi Mbak Gigi. Lah coba lo jadi Mbak Gigi. Gue jadi Mbak Gigi. Lo jadi lo, gue jadi Mbak Gigi. Ya udah lo bilang sama gue. Ki gimana Ki gitu. Ya Mbak, jangan belanja terus. Ih gimana ya Ki, lucu-lucu Ki. Tapi kadang-kadang gue suka iya juga sih yang ini lucu. Enggak, udah ini gitu. Dulu apa pengadeganan dulu, pengadeganan. Ini kan dia ngomong nih, Midun ngomong. Ki, bayarin tuh yang ini, Ki. Kalau marah itu gimana biar kelihatan? Iya. Yeah. Enggak pernah marah sih, cuman lu, Bambang, lu. Iya gue kan, enggak. Lu enggak marah? Enggak. Bukan marah tegas. Enggak, cuman gue kalau misalkan dia udah di hari yang sama, ini, udah Mbak, tahan dulu, tahan, stop dulu gini. Uangnya tinggal segini. Kadang-kadang dia ya udah enggak apa-apa, pakai uang yang dia pegang dia pribadi, tapi kadang-kadang dia kayak ya udah deh, oke. Ngomong tuh. Enggak, jadi mungkin gini, gue mau nyambungin dia, iya pakai uang pribadi, tapi sebenarnya gini, Mbak Gigi tuh ada pakai bukan duit kantor, bukan, tetapi misalnya Mbak Gigi as a brand ambassador, tetapi sebagian brand ambassadornya itu ada di Rizky, maksudnya di Rizky yang memegang uangnya Mbak Gigi gitu, jadi bukan as a pribadinya dia dengan ini, tetapi as a brand ambassador, which is itu Mbak Gigi juga, jatuhnya ke Mbak Gigi gitu. Misalnya contohnya Kurkuma Plus gitu kan, Mbak Gigi gitu kan, sebagian ininya ada di Rizky, jadi Rizky ketika itu, begitu gak sih? Bener. Nah, kurlep gitu. Nah, sekarang nih yang agak gini ini, gue kan banyak diomongin nih di komen nih, katanya obrol jangan desek-desek dong harga itu segak. Sekarang kayaknya biasa-biasa aja kayak gitu ya. Harus ada orang yang berdesak-desak iya gitu. Dong. Supaya gua harus ada yang dibully, harus ada yang dibaik. Nah, jadi gitu. Itu harus dijelasin juga Bang, namanya konten kan begitu. Kalau kita lurus lempeng ada yang diomongin. Betul. Ada pro kontra. Jalan-jalan ke puncak gunung. Jalannya gak mungkin lurus, pasti belok-belok. Oh, gue kira pantun. Makasih lah gue kira pantun barang mah ya. Nah, jadi gini, apa namanya sekarang, contoh deh, apa yang kira-kira bukan kamu marahin, kamu Mbak Gigi, itu barang apa? Kan kamu pasti tahu dong, Nomi. Oh, ini Dun. Nih, tadi dia jalan nih, gue lihat ini. Nah, ini ngapain lu jalan pakai tasnya Mbak Gigi? Nah, ambil deh mendingan. Bang Ican, sorry Bang Ican. Nah. Itu, ini emang suka pinjam. Anjir. Sekarang? Bentar. Bentar ini. Bentar. Ini tas apa ini? Bentar. Gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah Hermes ya Allah. Ya ampun. Gila Hermes. Ini ada di fashion Nagita Slavina nih. Nih gue lihat. Lu berat sosok berat-beratnya. Ini tasnya Mbak Gigi. Tas Mbak Gigi. Kenapa tas Mbak Gigi bisa ada di lu?
Ya kan aku tuh sering ke kamar Mbak Gigi, terus kan suka lihat-lihat, lagi lihat-lihat tas, dia waktu itu lagi beli tas baru, mau masukin ke lemari, terus deh aku lihat, kenapa mau lu pakai? Emang boleh Mbak? Boleh, udah pakai aja, akhirnya dipinjemin. Gitu, sama Mbak Gigi dipinjemin. Gila kok lu, lu bisa gitu sih Gigi? Aduh, kok bisa? Karena kan, pas nih masalahnya teman-teman aku yang lain kan tasnya tuh udah pada Gucci, sepatu LV, tim aku yang lain, ya kan? Oh. Ya kan, tim aku. Jadi kan mungkin Mbak Gigi kesian kali kok Rizky, enggak gitu kan? Akhirnya dipinjemin langsung di atasnya. Oh ya, iya betul. Iya sih, masuk akal sih Mbak. Enggak nih, tapi gue mau lihat ini tas. Sekalian kita buktiin. Karena sekalian ke bank kan. Oh sekalian ke bank, oh jadi lu ke bank bawa tas ini. Ke bank, iya tadi ke bank. Nah ini diginiin bang, nanti gua gimana zoom nih. Nah ini nah, Hermes asli ya guys. Nih tuh guys, kita tapi lihat. Kalau gua yang pakai. Tas nih sekalian aja nih, unboxing ini belum pernah dilakukan nih setahu gue. Eh pernah sih dulu sih waktu kokonya yang warna hijau. Kita lihat tasnya ini. Tapi ini tas dalamnya isi barang-barang aku. Ada AC apa enggak di dalamnya? Oh my god. Barang-barang aku ini mah. Wah. Wow. Nah itu karena kan suka Mbak Gigi kan jarang pegang uang cash. Jadi kalau Ki bagi cash, jadi aku selalu standby uang cash di di tas. Nanti dihitungnya di belakangan, pas malam baru dihitung udah keluar berapa aja gitu. Sebagian kalau misalnya ada yang berlebih, tolong dikasih. Dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Nah ini ada duit, ini buat duit pegangan yang buat bayar-bayar gaji kan. Pastikan. Itu pengen cepet-cepet ini lebaran. Oh iya guys, Midun baru beli mobil. Yes! Nih ada nih foto mobilnya nih. Tes! Lebaran belum udah beli mobil Lebaran belum udah beli mobil. Gila. Cash! Gila nih ada. Oh ini mah wajib, token. Ini token. Wajib. Wajib. Suka-suka, arjen-arjen. Eh ada pin nih, maaf, jangan dihituin. Dua. Oh nggak ada ya? Dua. Ada, ini ada lima, tiga, lima lagi empat, di rumah. Lima, bongkar isi tas Hermes yang berapa, yang tus-tus ya. Gila, lima pin berarti lima rekening lu pegang, Ki. Gila. Buat yang mendaftar pacarnya Rizky. Oh ya lu udah punya pacar belum? Bilang nih jomblo guys. Oh Rans Entertainment tetap hand sanitizer. Tetap hand sanitizer ini. Ini dijual gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Eksklusif. Kalau ada sisanya kita mau giveaway. Cuman mungkin bisa dijual nanti uang jualnya kita donasiin kali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi-bagi buat yang memang membutuhkan gitu kan. Ya Allah. Hati-hati Ki pake tas. Gila Rizky. Ya ini lupain aja deh, gue takut gak enak ya. Takutnya yang gak enak kok. Ini namanya. Nama Rizky Orna Gita, rekening aku berdua. Wow. Gila! Kok bisa ada gitu? Bukannya cuma satu ya? Nah, dua. Aku satu Rizky Orna Gita, satu nanti mau buat lagi Rizky Raffi. Oh my god, Rizky Raffi. Nih, tutup ya ini ya. Nih, kalau di ini nomor rekening. Gini nih, Rizky Riyadiani Nagita Slavina. Luar biasa. Biar berdua. Gokil, gokil banget sih ini sih. Gokil, dia punya tabungan, gue intip deh. Mau tau gak? Gak ada isinya, 0 rupiah. 0 rupiah. Ki, ini kok rekening gimmick gitu malah. Gila. Biar asli. Bisa ini sih sharing. Gokil, gokil. Ini sih Dun, isinya Dun, coba lihat Dun. Masya Allah. Udah ngenek gila. Coba kalian tebak di komen isinya berapa nih guys kira-kira nih. Ini gua zaman-zaman dahsyat suka begini dulu nih. Briefing ini ke... Ini hati-hati loh, sanitizer ini kena ini. Marah bahaya loh. Marah bahaya. Marah bahaya. Takut rusak nih. Takutnya yang rusak ininya. Iya. Bukan tasnya. Bukan. Oh ya ampun. Ini tasnya itu hand sanitizer. Gua takut ini tas ini takut ini harganya itu harganya kalau dijual mobil gua 3 yang kemarin gua beli. Wih, gila mobil baru. Nih, di dalamnya ada kaca. Kacanya. Oh, pasti. Oke. Okay. Kayak artis aja lu gua ngaruh tas lu. Ini apa nih? Young Living belinya di oilnya Gigi. Oh, oilnya Gigi. Oh, nih gue kasih lihat pelan-pelan yang bisa dilihat di zoom bahwa tasnya, tas yang harganya segitu tuh ya gini doang. Lo cek di ujung tidak ada AC-nya sama sekali. Jadi gak ada, tapi emang ada rumah ya? Enggak ada. Apa tuh? Enggak ada rumahnya. Enggak ada rumahnya. Tapi dapat rumah kali. Oh, mungkin kalau itu dapat rumah lah ya. Iya, tapi DP rumahnya di mana? Di mana kan enggak tahu, di mana Tegal, di mana. Tuker sama mobil lo bisa? Bisa lah, Ki. Enggak ada apa-apa juga tapi suara apa barusan? Oh, nih Rizky nih dibeliin sama Mbak Gigi. Nih, Gils. Miu miu. Cek harganya berapa coba komen. Itu dibeliin Ki?
Beli. Dibeliin sama Mbak Gigi. Awas lo yang lain cemburu lo dibeliin. Enggak. Oh, yang lain dibeliin juga sih. Yang lain dibeliin juga. Hmm. Semua dapat juga Kenzo. Lo enggak dapat. Aku enggak dapat Kenzo. Alhamdulillah dapatnya Miu Miu. Alhamdulillah. Dapatnya Miu Miu. Jadi ini Dun, isi tas seharga yang enggak usah harganya berapa? Biar netizen aja lah yang nilai harganya berapa. Ya, tapi ya, alhamdulillah ya, dipinjemin, jadi nggak bisa beli tapi bisa make lah alhamdulillah. Tapi lu hati-hati lo Ki, pakai ini bener sumpah. Nggak, orang kalau gue yang make palsu. Iya, makanya hati-hati, makanya kagak ada kelihatan yang ini. Jadi kalau Rizky ada barang-barang yang ini, yaitu barang-barang yang dipinjamkan sama Mbak Gigi. Ini bebek. Terus Dun, silakan Dun kalau mau itu. Nah, kasih itu dulu aja. Tadi kan Bang Abra kan bilang untuk yang mau jadi cowoknya Rizky katanya. Ini. Iya. Nah, setahu gue Ki, 2 tahun kenal lo, cowok lo bule terus, kenapa Ki? Ya nggak apa-apa sih, itu cowok gue tuh yang baru. Iya, kenapa cowok lo? Kenapa lo? Oh, Jaden. Kenapa lo milih cowok itu bule Ki? Karena orang Indonesia nggak ada yang suka sama aku, sepertinya enggak. Gitu. Enggak, orang Lampung ada yang mau sama lo? Enggak. Di pulau, apa ya namanya kemarin lupa gue. Mbak Gigi, ini lagi sama Rizky nih Mbak Gigi. Kita lagi ngobrol-ngobrol kayak kemarin sama Lutfi, Mbak. Mbak, ini kok dia pakai tasnya Mbak Gigi ya? Ini tadi dia ngomongnya tasnya Mbak Gigi, dia Mbak Gigi minjemin. Bener apa enggak nih Mbak Gigi? Ya, dia kan suka pinjem-pinjem aja. Gak ada dia. Apa sih? Oh, dia suka pinjem-pinjem aja. Ini katanya KW ya Mbak ya, katanya? KW. Iya, itu yang dipinjam sama dia yang KW. Parah banget. Astagfirullahaladzim. Ini ada KW semua. Iya, benar. KW semua. Oke. Okay. Mbak Gigi, ya. Ini Rizky kan tadi dia bilang, kita tadi nanya Mbak, kalau Rizky itu adalah yang memegang, bukan yang memegang, maksudnya yang apa memanage, menjaga, memanage keuangannya Mbak Gigi ya. Dan Rans betul, gitu Mbak. Nah, Dia juga cerita, kadang-kadang Mbak Gigi suka misalnya beli ini, itu suka Rizky, sama Rizky suka diomelin. Jangan, Mbak, jangan ini dong. Iya, dia satpamnya duit gue. Oh gitu. Tapi suka tetap aja dia, beli. Dia kayak duitnya dia, megang duit gue kayak megang duit dia. Oh, duit. Duit gue kayak berasa duit dia, kalau minta gak dikasih. Oh, kalau minta suka gak dikasih, Mbak? Ya buat apa sih, Mbak? Ini mahal banget sih, gitu. Waduh. Mahal banget. Wow, tapi kan itu sangat berguna ya Mbak ya untuk... Oh iya, paling nggak kan buat ngerem. Buat ngerem Mbak Gigi, jadi... Oh iya. Oke, kalau gitu Mbak. Gitu. Nah Mbak, ada yang mau diomongin nggak untuk Rizky nih Mbak? Jangan bawel-bawel jadi orang. Jangan bawel-bawel jadi orang. Terus apa lagi Mbak? Dia kan Miss Rempong ya. Suka rempong gitu ya, jadi kayak... ya jangan terlalu rempong aja, chill. Chill aja. Jadi tas boleh buat aku nih? Dibeli. Oh. KW. Mbak kalau KW nggak apa-apa Mbak. Jangan, tetap balikin lah. Oh, balikin. Ya. Mbak Gigi satu lagi, Mbak Gigi nyangka nggak sih dari dulu Rizky itu yang tadinya ngefans sama Mbak Gigi ngikutin gayanya Mbak Gigi sampai sekarang tuh memegang keuangannya Rans Entertainment dan keuangannya Mbak Gigi. Nah, berarti Mbak Gigi tidak Mbak Gigi ngelihatnya itu gimana sih Mbak kalau kayak gitu? Terus udah gitu, menurut Mbak Gigi, misalnya kan khawatir, oh kalau fans ternyata ada yang bilang kalau fans nanti malah kerja nanti ininya fans mulu atau foto-foto mulu segala macam kayak gitu sampai ya, akhirnya jadi. Kalau misalnya udah kayak dari fans gitu, udah kerja pasti udah gak nge-fans lagi, udah pasti. Bener! Udah aku gak pernah minta foto bareng, bahkan! Udah tahu belangnya gue. Iya. Iya kan? Iya. Pasti dalam hatinya dia, duh ngapain ya gue nge-fans sama dia gitu ya. Oke deh Mbak, kalau gitu Mbak. Siap Mbak, thank you Mbak. Oke. Yo, bye. Tapi bener sih, dia pernah nanya. Terus lu sekarang pas udah kerja sama gue gimana, masih ngefans ya? Enggak, orang setiap hari ketemu. Sombong banget sih kira-kira. Ya orang setiap hari ketemu. Oh iya enggak gitu. Terus pernah aku canda, pernah aku pakai baju ya. Baju aku. Terus hari itu dipakai baju samaan juga. Zara. Ya samaan, akhirnya diganti. Kan aku enggak mungkin ganti, enggak mungkin pulang lagi ke rumah kan. Paling jadi kalau dia yang Zara, ganti. Kalau mah pulen. Iya benar. Kalau samaan. Kalau yang lain kan enggak sama, mungkin. Sama Mbak Gigi. Jadi
gue kan nabung bang ya, beli baju di Pull and Bear. Beli baju yang ini dulu, yang pertama yang hitam, enggak yang kayak batik itu, yang gue dorongin bagi gigi sepeda itu. Oke. Set, enggak berapa hari kemudian rapi nongol di kantor pakai baju itu. Anjing ini mah gue enggak pakai lagi nih mah. Oh yang garis itu. Tapi iya gue juga jadinya enggak pakai lagi. Yang garis ini yang tahu. Kanan kirinya ini. Nah, yang hijau terus kanan kirinya itu kan garis. Kan gue udah pakai dua nih tuh, Bang. Oh, terus rapi nongol pakai baju itu juga. Aduh. Seringan dua kali kalau enggak salah ya. Iya. Gue juga pernah pas ke kantor pakai baju itu, terus bagi gigi sama pakai baju itu juga, terus akhirnya dia ganti. Iya. Selera lu mahal berarti. Iya. Iya, iyalah. Nah. Rizky, gini, ini kan ada beberapa yang mention gue, mungkin mention Midun juga dan teman-teman Power Rangers juga, bahwa penghasilannya Rans Entertainment adalah nomor satu dibandingkan yang lainnya semua. Iya, nomor nah, satu. Nah, ini perlu diklarifikasi. Ya kalau nomor satu, ya pasti kan nggak tahu juga. Nggak tahu kan, juga, kan nggak tahu dapur orang lain nah, juga. Nah, itu tuh yang memention itu, ini langsung gue ini. EDN Times. Iya, EDN dari EDN Times ya. Sebenarnya kalau dia mau buat kayak gitu sih sebenarnya sah-sah aja sih, nggak ada masalah juga. Oh iya, aku juga tuh kayak dimention. Tapi kan itu kalkulasi, Bang. Kalkulasi berdasarkan kalkulasi. Ya jatuhnya ya, bukan perkiraan. Nah, ini tuh disebutkan bahwa penghasilnya Rans Entertainment itu 1 bulan 4 sampai 10 gitu per bulan untuk AdSense-nya Rans Entertainment. Ini perlu diklarifikasi. Enggak. Menurut Rizky itu benar atau tidak? Dari AdSense kan? AdSense YouTube kan? Enggak, itu tuh salah teman-teman. Mungkin Bapak yang lebih mengerti cara menghitungnya. Enggak sih sebenarnya itu. Kan duitnya ke lu semua. Enggak, itu tuh kalau yang suka nge-mention-mention gitu juga bingung sebenarnya dia taunya dari mana. Karena sebenarnya yang enggak segitu, enggak sebanyak itu. Itu juga kadang-kadang suka bikin orang-orang kayak yang, oh enak ya nge-YouTube, YouTubers duitnya banyak ya, gini ya, gini ya. Ya mungkin emang ada rezeki lebih tapi enggak sampai segitu. Kalau segitu mah Arafi udah beli pesawat kali. Enggak, berarti penonton harus tahu juga Bang ya, berarti tentang KPI Indonesia itu terendah ya. Betul, betul. AdSense itu Indonesia itu terendah. Iya, salah satu yang terendah. Jadi ya enggak segitunya itu kan perkiraan kira-kira. Iya, jadi kalau dari AdSense-nya itu CPM-nya Indonesia itu salah satu yang terendah. Yang paling nomor pertama itu pokoknya jajaran pertamaan itu tuh ada Australia, itu salah satu yang tertinggi. Jadi kalau di Australia itu ketika mendapatkan iklan itu lebih banyak lah, misalnya ini berapa dolar gitu kan, ini berapa dolar gitu secara AdSense, setiap ada titik-titik kuning gitu. Jadi tolong bantu AdSense kita, jangan di skip-skip. Supaya kita... Nah kalau emang mau yang dimention itu kejadiannya tadi real, ya tonton videonya gak usah di skip-skip gitu. Video yang mana? Semuanya. Video termasuk Power Rangers juga. Karena dengan video ini, Power Rangers ini kita bisa semakin banyak berkarya. Terus kita juga bisa semakin banyak Power Rangers berbagi ke sesama. Masya Allah. Sama perlu ditegesin, ini channel Power Rangers ini bukan punya pribadi. Ya. Ini punya Rans, punya keluarga besar Rans Entertainment. Punya tim. Dan kita buat, kita aktif di sini bukan mau... Ini inbox ya Bang ya? Betul, betul. Karena ini betul. Atas persetujuan kan? Betul. Iya, persetujuan. Cuma ya nambahin sedikit aja bahwa misalnya ya bos itu ya udah lu buat. Ya udah Pak, kita izin mau buat itu kan kita bareng izin mau buat channel Power Ranger. Oh ya udah ya dia iya aja. Dan dia tidak mengetahui nih, perlu kalian tahu, tidak mengetahui isi konten-konten yang ada. Tapi kita gini begini 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 gitu kan. Jadi tidak di preview bos ya. Karena banyak yang mention, "Ah, lu nggak di channelnya Rans Entertainment nggak ngomongin apa-apa soal gini-gini, di channelnya Power Ranger malah ngomongin kalau Mbak Gigi itu apa namanya nyumbang tapi nggak digituin kamera, sama aja bohong." Kalau kata si Bintang Emon ngomong itu, yang paling sombong itu orang yang tidak mengaku sombong. Ini kok jadinya ngaku-ngaku sombong gitu melalui anaknya, bukan. Itu harus diklarifikasi. Kalau mereka tidak menyuruh kita untuk klarifikasi, iya. Sama sekali. Itu inisiatif aja Bang ya. Inisiatif dari kita aja. Kayak rasa ingin mengklarifikasi itu kan inisiatif, enggak ada yang nyuruh. Nah, terus lanjut ngomongin masalah ini, Bang Midun, ngomongin masalah AdSense, berarti itu tidak benar ya? Enggak, sama sekali enggak benar. Itu yang ngetek-ngetek kita kan suka banyak yang ngetek around 6M sampai 8M, 8M sampai 13M. Kalau kayak gitu, Arafi mungkin udah beli jet terbang kan? Asik. Udah bangun apa gitu, ini kan enggak segitu, itu jauh banget. Tapi kalau mungkin nanti kedepannya kalian habis tahu kayak gini, kalian gak akan nge-skip video-video kita, Power Rangers atau Rans Entertainment, itu mungkin bisa jadi. Amin. Bisa jadi, tapi belum tentu juga. Nah,
tambahannya sedikit apa namanya dari perkara AdSense ini mungkin tuh ada salah satu situs Social Blade. Social Blade. Dan yang lainnya melihat bahwa penghasilannya antara segini ya. Kita doakan saja semoga begitu. Kita aminin aja. Amin. Ya kan bagus didoain kayak gitu kan. Dan sedikit info juga bahwa Rans, kita kan Rans Group, Rans Corp itu mempunyai unit usaha-usahanya juga. Ada Rans Music, label kita, ada Rans Entertainment. Ada Rans Carnival juga, gitu kan. Ada Rans Activation yang lagi pelan-pelan digarap. Dan nanti akan ada Rans Talent Management. Wah, itu. Ya. Oh, Rans Animasi. Rans Animasi itu. Keren, iya, tadi kan? Ketinggalan yang tadi itu ya, Rans Animasi. Rans Animasi, proyeksi kita ke depannya. Dan alhamdulillahnya dari, ya kalau misalnya dipercaya menjadi nomor satu sih alhamdulillah. Amin. Cuman, justru beban semakin banyak dengan kita membuat sebuah animasi yang kita lagi proses itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Manpower yang banyak. Kita mesti invest banyak banget juga. Cukup banyak. Jadi sebenarnya semua uangnya tuh yang ada diputer sama buat gaji karyawan. Bayangin aja Rans Animasi aja karyawannya ada 20 sampai 30 orang. 30 orang. Dan emang gak di sini sih sebenarnya di Semarang. Di Semarang. Rans cabang Semarang. Nah, ada juga di sini tuh sekian puluh orang. Iya, di sini aja 30-an juga. Jadi hasil dari AdSense-nya kita misalnya itu sebagian besar untuk membiayai karyawannya. Karyawan. Jadi kalau ada yang orang ngomong nih Dun suka begini Dun. Ah, biar lu mau aja misalnya ada komen-komen mamer-mamer. Raffi mamer-mamer lagi kita mamer. Tahu enggak sih lu nonton yang mamer-mamer gitu, duitnya buat AdSense buat dia doang gitu. Iya. Itu salah. Salah itu. Soalnya banyak banget yang bergantung sama, bukan berarti kita bergantung, maksudnya si Raffi Ahmad itu, ya kan pernah gua bilang, Bang. Kalau dia untuk diri dia dan keluarga kecilnya sendiri udah cukup. Dia cukup. Bener. Kenapa ya kan, dia sekarang kayak gini? Karena emang dia peduli sama semua. Semua. Dia tuh otaknya selalu jalan mikirin buat semua karyawannya. Gimana karyawannya bisa terus lebih maju. Ini kita ngomong gini bukan disuruh, bukan jilat. Ini maksudnya, ini reaksi kita terhadap perkataan-perkataan kalian. Ini reaksi natural ya Bang. Betul. Bukan, kan suka dibilang jilat aja terus katanya. Jilat bukan, terus, bukan. Ya. Dan bukan disuruh juga Bang kayak gini. Gak disuruh. Bukan. Malah dia gak, kadang-kadang suka kalau kita ngomong gini, dia suka apaan sih ngomong-ngomong. Kan bagi suka gitu kan. Sekarang kalian pikir aja juga, buat apa kita menjilat di depan bos kalau dia sudah tahu kita. Tuh. Orang bakal bisa kelihatan juga sama dia. Iya, kelihatan setiap hari ketemu buat apa menjilat. Jadi lu bahagia gak di Rans Entertainment? Bahagia. 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 Bosnya baik. Aku tuh punya cerita ya waktu kemarin di Arab, beneran sumpah pas lagi di Rauda, kan doa tuh kita kalau cowok kan mungkin gampang kan, kalau cewek kan jaga-jagaan. Terus pas udah selesai kan aku sama Mbak Lala di belakang, terus Mbak Gigi langsung narik kita langsung. Udah cepetan Ki, sholat gue jagain, gue di belakang lo, tenang aja gue di belakang lo jagain. Terus pas udah selesai sholat hajat, terus sholat lagi, udah tenang gue di belakang lo jagain. Dijagain sama dia? Dijagain, namanya diginiin sama dia. Oh yang mau ke ini ya, ke apa? Yang Jir Ismail? Enggak. Oh, Rodo. Oh, Rodo. Rodo masih Nabawi. Masih di Nabawi. Jadi aku jagain dia pas udah selesai dia langsung tarik. Aku tuh di posisinya ada orang lagi, aku tuh langsung karena tarik. Susah sholat di Rodo tuh susah banget. Kalau buat cewek tuh susah ganti-gantian, langsung ditarik. Udah cepetan sholat sini gue jagain, terus dia langsung begini. Gue aja tuh sholat dilangkah-langkahin mulu. Iya. Iya, langsung di bang gitu. Jadi lu bahagia di sini, Ki? Bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Sayang. Suka enggak bahagia juga kadang-kadang. enggak. Tuh kalau di sini ya 24 hours lah. Asik. Kalau waktu mereka di luar negeri kan jamnya beda jauh dan kapan aja Mbak Gigi telepon atau telepon? Ada orangnya. Enggak lagi bicara masalah apa? Ini lagi ngomongin masalah ini bos, keuangannya Rans Entertainment. Ini tasnya siapa nih? Aduh, trending nih, trending. Dipinjemin bos sama Mbak Gigi. Bener. Gue kayak kenal. Ini yang di Paris kan? Di itu dong, di Paris apa di ini? Paris di Budapest soalnya. Budapest apa Paris? Di Paris. Oh di Paris ya? Oh, langsung. Dipinjemin dulu. Banyak ya bos? Emang? Gila, keren banget. Emang banyak ya bos di Paris, Budapest. Gila trending nih. Bos ini lagi ngomongin keuangan ya bos. Dia membongkar seluruh keuangan bahwa katanya satu bulan AdSense-nya ada 8 miliar, ya, 13 itu miliar. Ngaco ya, tuh emang yang ngetek. Yang ada kata orang-orang. Iya, makanya. Jadi kita mah aminin aja. Aminin, bener. Tapi kan, ya ini sih
kita aminin aja lah. Pokoknya sekarang soalnya keadaan lagi cukup ini genting begini segala macam gitu-gitu ya. Jadi kita aminin banget ya kayak gitu. Kita aminin. Semoga ini bisa berkontribusi buat. Amin. Amin. Bos, ada ya Allah. Bisa ngomong sedikit tentang bagaimana keuangannya Rans untuk kedepannya dengan Rans sebagai salah satu tulang pongkornya dari Rans Corp itu tuh gimana, Bos? Bisnis kan ada up and down kan, tapi kalau Rans Entertainment ini sebagai backbone-nya kan ada Rans Musik, ada yang lain-lainnya juga, ya intinya Rans Entertainment harus jaga, karena Rans Entertainment ini kan yang ibaratnya ya backbone, jadi dia yang memang kadang kalau adik-adiknya ini lagi pada keuangannya kurang baik kan pasti semua dari sini juga. Kayaknya seru nih. Jadi ngomong, gue nanti mau nonton lah. Podcastin, kayaknya seru deh. Dun, kayaknya kita seru podcastin sama Bos nanti, Dun. Kita ngomongin soal masa depan Rans Corp ini yang katanya mau jadi konten, Bos. Kabur dulu. Kabur dia. Gitu. Jadi nih, terakhir nih. Mau jawab apa enggak, terserah ya. Gue gak akan nge-push, paling gue dorong. Sama dong. Nah sekarang, keuangannya Rans itu yang ada di berbagai macam tabungan itu berapa? Gak tahu berapa ya? Berapa ya? Soalnya kan kalau yang di sini sih gak banyak sih. Masa 5 juta? Gak tahu karena aku udah naruh ke sana semua. Nah tapi lo gak tahu nih. Gue tahu bagian ini Midun gak mau, dia gak mau ngebesek. Cuman gak dibeli. Gak tahu nih. Yaudah, lo benar gak tahu? Ya. Yang pasti bisa buat menghidupi sampai karyawan nanti kan dalam keadaan kayak gini ya kita masih akhir bisa. Tahun bisa? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Insya Allah, kalau nggak yang di Indonesia habis kan bisa tarikan dari luar. Tuh. Oh jadi alhamdulillahnya lumayan ada tabungan lumayan untuk ada. Expand kan? Buat expand ada. Bukan untuk foya-foya, untuk karyawan. Untuk karyawan. Karena selalu mikirin pokoknya karyawan yang harus, karena kan karyawan itu adalah aset. Aset utama perusahaan. Gini aja deh bang. Gimana Dun? Sebutin rata-rata range pengeluaran lu sebulan. Gue? Pengeluaran gue mah kecil. Bukan pengeluaran lu sebagai tangan kanan bagi gigi. Kantor? Ya itu maksudnya. Gak tau gue. Hah? Gak tau. 500 ke 1, 1 ke 2. Itu mah kalau kayak gitu kan rahasia ya, konfidensial. Enggak kan, gue bilang range. Eh gini deh, gue buletin. Ini gue nyebutin angka nih bang, sekarang bang. Kan kita bayar pajak. Iya bayar kan pajak. kita on time loh, aku selalu bayar pajak on time. 500 ke 1? 1 ke 2? Gak tau lah pokoknya ada, pokoknya antara ada 1, bisa. Antara 1 sampai 2 miliar? Enggak. Pengeluaran? Enggak kalau... Kan ada listrik, ada segala macam. Ya enggak sampai segitu. Enggak sampai segitu. Oh berarti 5 ke 1, 500 ke 1. Iya enggak ada. Mungkin. Ya gitu. Mungkin ya, mungkin. Tapi ini nyebut range. Mungkin kalau mungkin, tapi kalau buat pengeluaran pribadi Mbak Gigi sih enggak. Mbak Gigi ya sebenarnya irit kok. Iya bayangin aja coba kalian kali-kalikan deh semua deh karyawan ada 80 misalnya. 80 total. Coba dikira-kira deh. Misalnya, gaji 2 juta aja 160 juta. Gaji 2 juta aja 160 juta. Gitu. Kan gajinya Bidun gak mungkin 2 juta. Gue udah pernah ngomong. Pasti bang, 200, oh iya lu enggak, 300 gua juta. Gue pernah ngomong, Bang Bidun lu gaji berapa di Rans? Sejam 10 ribu kata gue. Terus ada yang bilang, lumayan aku mau di sana kata dia. Makanya sekarang lo beli mobil cash. Cash loh. Alhamdulillah. Gila. Cash itu kan bukan gitu prosesnya, bukan gue ada uang segitu terus. Nabung enggak. Dulu kan. Nabung dengan cara tinggal di kantor 2 tahun. Oh 2 tahun tinggal di kantor. Terus sih, kalau Mbak Gigi kalau pengeluaran pribadi sih dia irit. Dia termasuk orang yang irit sih. Kalau dia gak ke mall ya dia irit. Gitu. Ya tuh sekarang lagi irit-irit nih. Lagi irit, makanya gue lagi seneng banget. Gitu. Kalau kantor sih ya nggak ya, paling kan gaji udah pasti, terus bayar pajak, terus bayar tetembengnya ya, produksi itu, syuting, gitu bisa diukur. Kenapa lu paling sering nangis Ki di sini Ki? Mana ada? Ya maksud gua dibanding yang lain lu paling sering nangis. Enggak, kadang kan lu cewek tuh, kali ya. Melankolis, ini cewek semua, banyak cewek. Esther nggak pernah nangis? Beda kali. Lu melankolis ya? Gue melankolis. Pasti karena lu sering nonton film India kan? Enggak sih, gue kadang-kadang nangis. Gue juga mikirinnya duit sih, bener yang kayak bagi gitu. Gue ngerasa duit dia ya duit gue. Gitu, jadi kalau kayak, gila gue udah keluar duit loh, tapi kok
Maksudnya kayak, gue udah keluar banyak tapi kok ini gitu. Jadi, jadi lu nangis sedih. Kayak barang-barang di Turki hilang, gue yang sedih. Oh iya, karena kan gue nangis ya, orang yang hilang yang bagi game nangis dia. Dan itu pas mau jalan umroh lagi. Oke, 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 oke. Seru ya Bang ya? Ini kita lebih mendalam ya. Mendalam, deep. Kali ini deep, lebih serius gitu. Intinya pengeluaran segitu, pendapatan segitu, habis itu dan yang lain-lainnya segitu gitu ya. Demi tujuannya untuk supaya mensejahterakan karyawan pertama, itu malah tujuannya mereka pertama. Habis itu yang kedua itu supaya expand kita jadi jauh lebih besar lagi perusahaan. Kalau inget-inget dulu zaman B3 ya, dulu dari garasi, awal dari midun tuh dulu garasi kecil, habis itu kita pindah. B3 itu ngerasa udah keren banget. Padahal udah itu senggol-senggolan. Dari garasi ke B3 tuh udah ngerasa keren, anjing kantor gua keren banget. Ternyata lebih keren lagi nih, gede banget nih. Sampai masuk ke sini juga. Sampai akhirnya kita bisa bikin suatu program bareng sama TV juga. Iya, itu sih yang keren. Dan kita rencananya doain aja beberapa tahun lagi kita mempunyai gedung sendiri. Amin. Amin. Doain aja. Amin. 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 Sebelum kita cabut, Dun, nih. Wah. Lo punya baju bagus, kebetulan. Kita punya baju bagus yang akan di, apa ini, Ki? Di giveaway. Giveaway. Nah, buat ini, kalian yang mau nih. Ini salah satu dari Rans Merchandise yang Instagramnya lagi di-hack. Iya tuh. Jadi kalau pesen kemana ya? Ke mana ya, aku juga bingung. Nanti bikin Rans Entertainment dulu kali sementara. Rans Entertainment dulu kali ya sementara ya. Ini salah satu, kalau nggak salah Midun yang desain nih. Timnya Midun yang desain ini. Desi dan Desi Eka. Desi dan Eka gitu kan. Di belakangnya ada foto mbak aku. Ya, ini limited edition banget. Wah, ya, itu keren banget. Banyak. Bahannya cukup enak juga. Adem gitu banget. Kan. Headbeast banget itu. Apa? Headbeast tuh depannya NCT, ya? SLVN. Nah ini, Dun, gimana cara kita ngebagi-bagiin ini, Dun? Nah, nih. Guys, jadi buat kalian yang mau dapat giveaway ini, nanti kalian komen, apa yang kalian komen bakal dijelasin sama Bang Abrar. Kurang ajar. Nah, jadi step-stepnya pasti kalian likes ya kan. Habis itu subscribe juga lah. Semakin banyak subscribe kan semakin besar jangkauan kita juga. Terus habis itu komen. Gitu. Nah, diawali komennya itu Rizky yang jelasin. Kalian komen aja, komen kira-kira komen terbaik. Komen terbaik kalian akan kita pilih. Komen terbaik kalian akan kita pilih kira-kira kedepannya apa namanya jawaban komen kreatif kalian tentang next konten yang akan dilakukan oleh Power Ranger. Apa yang paling kreatif dan paling menarik, yang outstanding, out of the box yang akan kita kasih ini. Dan membangun ya Bang ya? Dan membangun. Membangun. Lalu setelah membangun? Nanti ada dua baju apa? Yang aku kasih. Hah? Kamu kasih? Aku kasih. Pakai duit kamu? Pakai, ya udah oke, pakai uang aku. Satu dari sini, satu nanti pakai uang aku. Wih, the best emang. Gokil. Ini limited edition ya? Limited edition. Ki, terakhir nih. Bang Midun, terakhir dari gue, abis itu terakhir dari lu Bang Midun. Nah, gue nanti. Udah, kalau gue udah tinggal closing aja. Oh, tinggal closing. Iya, iya Bang. Yaudah, nih terakhir dari gue, Rizky, ada yang mau disampaikan nggak buat para netizen yang menonton ataupun siapapun di sini, silakan menyampaikan. Kalau buat teman-teman di sana, maksudnya kan banyak yang nggak tahu sebenarnya kehidupan bagi gimana, Raffi gimana, nggak usah ngejudge gitu loh. Mereka mau melakukan hal baik, mereka mau melakukan hal buruk, ya udah nggak usah kalian komen-komen juga. Terus lagi sih aku bingung kalau kayak gitu. Bebas apa aja. Pokoknya ya jangan julid sih intinya. Oh, satu lagi dari gue. Rans akan melakukan sebuah terobosan baru yang kita tidak hanya sebagai konten kreator, tapi jadi tunggu aja pokoknya. Tunggu aja. Tunggu aja. Terus kalau buat paling sih kalau buat ke netizen itu ya kadang suka bagi giginya kan bodo amat, gak pernah ngebacain komen apapun dia. Cuman aku yang sering ngebacain suka kesel, suka bilang, "Mbak ini gini." Ya udah, biarin aja, gak usah didengerin. Cuman kan sebenarnya walaupun dia gak dengerin, tapi menurut aku dia juga pasti mikirin kan. Iya. Kesian gitu kan, kalian gak tahu kehidupannya gimana gitu. Terus buat Raffi yang bagi gigi kayaknya mendingan banyakin istirahat sih, terutama buat AA ya biar gak sakit gitu. Oke. Okay. Closingan dari Mang Midun. Ada kata-kata yang bisa disampaikan? Kata-kata yang bijak coba? Ada banyak hal yang bisa kita petik guys dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Tapi saya akan ambil beberapa dari cerita. Iya, gila lu.
berat dari, banget dari ya. Dari cerita saudari Rizky, dia yang awalnya dia fans, dia kerja, terus sekarang biasa aja. Ternyata dalam hidup itu dikenal orang itu, dikagumi orang itu nggak selamanya. Mm-hmm. Ya kan kayak lu kan, fans jadi biasa aja. Jadi jangan bangga kamu kalau kamu dikenal dan kamu dikagumi orang. Mm-hmm. Karena nggak ada apa-apanya guys, kita dikagumi manusia. Tapi kita nggak mengagumi Allah dan perintah-perintahnya. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang lebih penting. Selama kita dikagumi di dunia itu nggak ada apa-apanya kalau nggak dikagumi orang-orang di akhirat nanti. Masya Allah. Itu yang bisa dipetik dari banyak hal yang kita petik dari obrolan-obrolan tadi. Gokil. Sama jangan terus patah apa? Saya bermimpi itu boleh karena nggak ada yang tahu, who knows. Buktinya aku mimpi, terus aku ngefans banget, bener-bener ngefans. Tiba-tiba sekarang bisa ketemu tiap hari, teleponan hampir tiap hari. Gitu kan nggak ada. Dan Rizky itu sarjana, magister loh, S2 loh, gila. Gokil. S2 marketing kalau disebutnya, manajemen lah, gila. Gokil. Terakhir juga thank you banget buat Ican, gila. Livi, Livia, thank you banget. Yang support kita, yang support next-nya lagi. Semoga kita bisa membuat konten yang jauh lebih baik lagi. Ya. Thank you banget Bang Midun buat siramannya. Thank you semua. Buat kalian yang udah support kita. Ya. Kita menghibur kalian yang minta, yang kita hibur. Kalau kalian ngerasa terhibur, gak apa-apa gitu. Udah, gak usah dihibur. Gak usah dihibur. Ya gitu. Seperti itu. Lu aura lu tuh buat jadi serius gitu, bener. Ini gua jujur. Iya, ya. Lu karena gua tuh orangnya emang paling melankolis gitu sih. Itu langsung dipakai, mohon maaf. Iya, kan udah mau pulang, jadi ya bawa pulang. Gitu. Gua dari tadi enggak bisa masuk, ini masih roll ya. Masih roll. Jadi Rizky tiap dikasih pertanyaan jawabnya serius. Karena kan gua enggak emang begitu. Ya, aura lu serius banget gitu. Kalau enggak serius ya mewek, kan? Iya. Tapi ada hikmah kan, enggak semua konten harus gitu terus kan? Betul, betul. Setuju. Variatif. Thank you. Okay. Dadah.